tadi selama recovery tadi saya pusing sekali, vertigo saya kambuh, saya hampir pingsan lagi, lalu saya beristighfar, astagfirullah supaya saya bisa menenangkan diri saya. Ini salah satu takdir yang harus saya lalui. Tadi saya recovery lama sekali, saya menenangkan diri, saya baik dari fisik maupun psikis saya baru down. Dimanapun saya harus tegar, saya harus bisa menelaah, menerima apapun keputusan yang hari ini diberikan oleh majelis hakim. Meskipun saya rasa tidak, berkali-kali saya bilang ini adalah takdir yang harus saya jalani, garis tangan saya tetap harus berikhtiar, beriman, dan ini ujian dari Allah, apakah saya tetap beriman, tetap istiqomah atau bagaimana, atau putus asa. Enggak, saya tidak pernah putus asa. Saya nangis, saya tadi hampir pingsan lagi, itu adalah secara manusiawi saya tetap manusia, tapi secara iman Allah masih mempunyai rencana yang hikmah di balik ini semua.